teman-teman semua, apa kabar? Halo, lama nggak nongol di video nih muka ya. Kali ini saya mau unboxing dan review mesin. Ini adalah mesin di mereknya Crusoe. Ini harga 2 jutaan. Jadi ini mesin low end lah. Terus aja saya buka ini ya. Ada manual, tas manual, tangga. Terus ini beberapa aksesorisnya ya. Karet, mata pisau ada berapa kita itu dulu. Seperti biasa lah, dapatnya itu lengkap. Sebenarnya bagus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh sorry, 10. Ada 10 mata bor ukir dari yang paling kecil. Terus yang ini yang titik biasa ya. Lengkap pokoknya ya disini. Terus sama ada kunci L biasa juga. Segitiga ini fungsinya apa? Ayo, ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo, segitiga ini fungsinya apa? Ini karetnya biasa, serep. Kita taruh dulu ya teman-teman ini. Langsung ke unit. Seperti biasa, modelnya juga begini, warnanya juga pasti oranye. Ini mereknya Crusoe ya teman-teman. 339 itu hampir semua merek pakai tipe gitu ya. 339C punya saya, yang CH juga 339C, ada yang Devo juga 339C. Dan mereka ini satu kelas sih, tapi mudah-mudahan ini lebih baik ya. Terus colokannya sudah colokan untuk Indonesia. Kalau dulu itu saya beli JHA, itu colokannya dia yang dari Cina tuh, yang gepeng kecil dua itu, JHA yang lama. Nah, ini standar sih, pasti tahu semua kan. Oh ini lock, ini lock, tahu nggak? Tapi kok plastik ya ini teman-teman? Dulu itu biasanya besi ya, yang lama itu punya saya besi. Coba kita lihat dalamnya, dinamo masih sama, pakai dinamo mesin jahit. Ini yang disayangkan kok ini dari plastik. Yang udah-udah itu besi biasanya, tapi ya nggak apa-apa sih, masih baik, kualitasnya masih bagus juga. Kita test drive. Tombolnya di sini ya, on off. Ini lampu. Oh, lampunya putih. Terus. Lampu. Ini
mesin. Halus. Nice lah. Kita coba buat duplikat. Kita install pisaunya dulu. Coba buat duplikat satu kunci ya. Dekat kunci lock ini ya, kunci gembok yang cekung. Apakah hasilnya nice atau hasilnya sama aja? Halus ya, kan juga baru. Coba langsung ya, ini gemboknya teman-teman. Apakah langsung berhasil? Atau ada gimana-gimana? Ya jadi. Nice ya. Ya lumayan lah. Ini untuk range harga sekitar 2 juta ke atas, tapi nggak sampai 2,5. Kira-kira sendirilah. Mereknya Goso. Tipenya 339C. Manual dan ya standar saja. Untuk kualitas ya mungkin sama aja ya. Oke, cukup aja ya teman-teman, segitu aja videonya karena namanya juga video unboxing dan review, jadi ya cuma segitu aja. Intinya ya mesin ini kalau recommended apa enggak ya recommended aja karena bisalah dipegang kerja. Yang penting untuk menjaga ke awetan itu ya, face ini jangan sampai kena pisau. Makanya kalau ada kunci-kunci yang aneh lebih baik dibeliin catokannya, kayak kunci Miyoji atau kunci CES gitu kan, duplikatnya agak susah. Dibeliin catokannya biar tidak kena face. Karena kalau face-nya kena ini pasti udah enggak kencang lagi, ini megangnya jepitnya udah gak kencang lagi tuh. Oke, cukup sekian, terima kasih sudah nonton. Silahkan cek video saya yang lain, di sini ada video untuk alat-alat alih kunci yang lain. Terima kasih teman-teman yang selalu support, jangan lupa subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.